jangan ngelirik begitu, nggak sopan. Nah, itu yang benar. Bagaimana? Udah ada yang laku? Cari ribut. Maksud lu apa nih? Kalau udah laris, Cang, saya lagi pesta sate kambing sekarang. Ya udah, nggak usah sewot. Yang murah aja, nasi uduk. 5 hari saya tongkrongin tanpa hasil, gimana nggak sewot? Lu mau sewot kek, kagak sewot kek. Rezeki Allah yang atur, tawakal aja. Udah deh, Cang. Saya lagi menikmati kegagalan saya. 5 kali dalam sehari sholat atas nama iman. Kurang apa coba? Buat apa dulu lo sholat? Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban seorang muslim, mungkin cukup. Mungkin. Tapi kalau buat menyelamatkan lo dari kemungkaran, wallahu a'lam. Dihitung dulu, diukur dulu kualitas sholat lo. Kayak apa? Wajar kan, Cang? Seorang pedagang berharap kepada pembeli. Nah, itu yang bikin Allah cemburu. Mestinya Allah itu menjadi harapan utama di atas segalanya. Saya lebih cemburu, Cang. Melihat mereka yang tidak beriman tapi hidup sejahtera. Nggak semua kemauan kita diturutin Allah, Domino. Tapi yang jelas, semua kebutuhan kita dicukupkan Allah. Lo nggak minta disediain oksigen. Lo nggak minta disediain tanah buat lo berpijak. Lo nggak pernah minta disediain rahim ibu lo buat tumbuh dan berkembang. Coba lo, dalam kuali ya, jadi gudeg. Saya nggak mau debat lagi soal Allah, Cang. Ada masalah dengan tempat ini, Cang. Tadi lo salahin Allah, sekarang lo nyalain tempat. Ntar lama-lama lo nyalain ayam. Bukan gitu, Cang. Saya lagi menelusuri masalah ini. Coba Encang ingat. Dari awal Encang bikin taman ini sampai sekarang nggak pernah sukses. Segini-gini aja. Ya mana gue tahu. Mungkin ukuran sukses buat kita ya... ya segini-gini aja. Ngeles. Cang, sekarang saya ada di sini. Terlibat di sini. Berarti ada rezeki saya juga di sini. Ya, mungkin rezeki kita beda. Beda apa gimana maksud lo nih? Maksud lo, rezeki lo lebih gede dari gue? Ya, wallahu a'lam. Siapa tahu, Cang. Terus lo mau nyalain gue begitu? Ya, saya nggak pernah nyalain rezeki orang, Cang. Tapi yang saya pikirkan, apa mau Allah dengan semua ini? Domino, udah. Lo kerjain aja apa yang Allah perintahkan dan berharap ridho-Nya. Insya Allah semua pintu keberkahan terbuka. Bismillah. Mantepin niat lo. Jalani takdir lo. Kalau ada tikungan ke kanan, lo belok ke kanan, bukan sebaliknya. Tikungan itu bukan akhir dari perjalanan. Lo mesti terus melangkah. Jangan pedulikan ibu-ibu dan jemuran yang menarik perhatian lo. Teruslah bergerak hingga kelelahan lelah mengikutimu. Teruslah berjalan hingga keletihan letih menemanimu. Teruslah berlari hingga kebosanan bosan mengejarmu. Teruslah berjaga hingga kelesuan lesu bersamamu. Makanya sekarang lo segera bergegas menuju tempat yang semua orang berjalan ke arah sana. Lo mesti berlari sekarang ke bawah pohon waru. Maksudnya pohon waru apaan, Cang?
Masya Allah, Domino, di bawah pohon waru itu ada tukang nasi uduk. Ajib, lo kalau telat, habis tuh nasi uduknya. Maka sekarang lo lari ke sana, pesen 2 bungkus. Demi Allah, seorang duda tua bernama Ahmad Zakaria tidak lucu. Lari! Yeah. Kerupuk jangan lupa. Telur dadar. Iya, yeah, dengar. Tadi kata Ustaz siapa tuh ya kata-katanya? Ustaz NH kalau nggak salah ya. Siapa tuh? Bukan orang sini kayaknya. Siapapun, yang penting harus ditawarin. Mas, dijual murah, Mas. Ayam kampung, Bangkok asli. Enggak, Nek, makasih. Terus ngapain situ berhenti? Gombal. Saya cuma mau nanya, Nek. Bapak Ahmad Zakaria, rumahnya di mana ya? Tahu. Bang Jack, biasanya dipanggil seperti itu. Nggak tahu. Ini kampung Kincir, kan? Nggak lihat petunjuk arah di depan. Ya, lihat, Nek. Saya lihat. Cuma pengen mastiin aja. Terus ngapain masih nanya-nanya? Makasih, Nek. Informasi bisa jadi duit, kan? Bisa banget. Mas, selain jual ayam, kita juga jual informasi. Mau beli? Gak. Tengil banget. Belum tahu dia siapa kita. Kenapa, Nek? Katanya nyari Bang Jack. Iya. Iya, kita anterin sekalian numpang pulang. Wah, boleh, boleh. Ayo naik. Dalam, Nek, geser. Ya. Tunggu. Suara apa itu? Tolong! Kalila? Arang lu, masa suara Kalila ada dua? Itu teriakan minta tolong. Baru gua ngomong gitu. Jangan-jangan ada penculikan. Woi! Ada apa, Om? Suara dari sana. Biar saya jelaskan. Diam kamu, jangan ngomong. Diam. Nenek mau sulit juga. Saya bukan penculik, Pak. Diam. Nenek nggak apa-apa kan? Mari saya bantu turun, Nek.
kayak kenal nih. Om, gimana nih om? Tahan, jangan anarkis. Ini sih ayam Romeo. Saya ambil dari dalam. Hei, bajingan, lo nyuri ayam? Loh, enggak, itu ayamnya mereka yang bawa. Ngapain nenek-nenek bawa ayam? Kampret lo. Hei, hati-hati kalau ngomong sama orang tua ya. Maksudnya ke dia, Nek. Sabar. Woi, sabar. Bakar. Iya, bakar. Bakar. Tenang, semuanya tenang. Gitu, Jo. Masalah tidak akan selesai dengan kekerasan. Kita hanya butuh memberi dia pelajaran supaya kapok. Duit, Nek. Kembalikan. Cuma mau lihat KTP. Kali ini lo gue maafin. Gua nggak salah. Hah? Lo pergi dari sini atau gua habisin. Oke, gua nyerah. Lepasin. Cincinku mana? Lo ngambil ya? Enggak tahu. Jangan-jangan gue lupa. Gagal deh. Siapa bilang? Waktu lagi ribut-ribut tadi, saya sempat samber ke sana kemari. Dapat apa? Lumayan nih. Bisa laku 50.000. Oh my God. Are you serious? Semuanya. Gak usah sok keren deh, Mas. Heli, saya ini businessman. Saya itu berbisnis bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan Allah. Mir. Iya, Mbak. Berapa total buku yang mau diwakafkan sama Mas Azam? Kurang lebih 100 jutaan, Mbak. Ada yang jadi malaikat di sini. Jadi ini tanah gue. Cang. Iya. Kemana aja sih lu? Kan beli nasi uduk. Lama amat, Dom. Lu sengaja biar gua kelaparan? Ya elah, Cang. Bisa ngasih sehari aja gak pakai marah? Ya lu jangan bikin gua marah melulu dong. Hati-hati setruk, Cang. Mau begitu? No, ada yang nyariin. Ini
Mbak data-datanya. You see? Setengah miliar, Bung. Mir. Iya, Pak. Memangnya buku-buku itu sisa cetakan dari tahun berapa sih? Dari 7 tahun yang lalu, Pak. Jadi kamu nggak usah histeris. Dari 7 tahun yang lalu, buku-buku itu hanya menumpuk di dalam gudang tanpa manfaat. Tapi saya sudah siapkan strategi pemasarannya. Tanya Emir. Betul, Pak. Beberapa toko buku di daerah mau menampung buku-buku bekas kita, Pak. Dan ilmu yang ada di dalam buku-buku itu hanya mengendap di dalam gudang yang pengap. Iya kan, Mir? Betul, Pak. Tapi buku-buku ini masih bisa menghasilkan 300 juta rupiah, Mas. Tanya, Mir. Memang betul, Pak. Berapapun keuntungan yang kita dapatkan, tidak ada bandingnya apa-apa dibandingkan dengan dahsyatnya pahala wakaf. Setuju nggak, Mir? Setuju, Pak. Tapi ini jumlahnya terlalu besar, Mas. Loh, kita memang harus selalu menunjukkan seberapa besar cinta kita terhadap agama ini, iya kan, Mir? Iya, Pak. Masalahnya sekarang keuangan kita ini lagi labil. Justru kita yang lagi butuh bantuan. Tanya Emir. Nggak ada yang rugi berbisnis dengan Allah. Begitu kan, Mir? Memang begitu, Mbak. Emir? Iya, Mbak. Kenapa ya hari ini kok kayaknya saya nggak suka gitu lihat muka kamu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Amir. Kamu butuh pendamping hidup, Eli. Seperti Amir. Ganteng, pemalu. Agama. Ini apa sih maksudnya nih orang? Ini bukan tanah wakaf. Wakaf. Almarhum Babelo sendiri yang mewakafkan tanah ini buat musola. Banyak saksi waktu itu. Bro, mending ente pergi dari sini. Lu yang pergi dari sini. Ini tanah gua. Ini tanah wakaf. Jadi bukan hak lu lagi. Ini hak umat untuk memanfaatkannya. Kita akan sama-sama buktikan siapa yang paling berhak atas tanah ini? Lagi? Enggak. Aduh, sayang. Padahal Loli mau minta anterin ke depan. Dari tadi, Loli nyari ojek susah banget. Mau berangkat kerja ya? Iya. Aduh, Loli udah telat lagi. Tiap mau berangkat pasti begini. Abang anterin ya? Anterin? Iya. Pakai apa? Bang Udin kan gak bawa motor. Beli ntar di depan. Beli? Iya, biar Bang Udin bisa nganterin tiap hari.
kemari. Hoi! Percam saya! Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dihibahkan, diperjualbelikan, atau diwariskan kepada ahli waris. Masalahnya Pak Ustadz, dia berani nantangin kita buat membuktikan keaslian kepemilikan tanah musola ini. Orang seperti itu gak bisa dipercaya dong. Saya sendiri ngalamin. Ngalamin apa lo? Lah itu tadi ketangkap mau nyulik Nenek Vega dan Nenek Vegi. Kan saya tadi cerita, Bang. Kalau saya cerita, selalu gak pernah didengerin. Kalau dia ternyata benar bisa membuktikan kepemilikan tanah musola ini, musola kita bisa digusur. Bang Jack, nyari apa? Ansi dari tadi sibuk banget. Saya lagi nyari ayat tentang wakaf, Ustadz. Jadi ntar kalau si Gugun datang, tinggal saya bantai ya pakai ayat ini. Secara umum, tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf. Karena wakaf itu termasuk infak fi sabilillah atau jariah. Wah, masuk anginnya parah ini Ustadz. Gara-gara kelamaan di kebon nih Roy. Besok kalau anak buah lu nganggur suruh bantuin gue ya. Silakan, monggo monggo Ustaz. Kalau perlu ntar orang sekampung saya suruh ngeberesin kebunnya Ustaz. Ada yang marah Roy. Udahan dulu. Kita ngomongin wakaf dulu. Cang, cerita sebenarnya gimana sih Cang soal tanah musala ini? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja. Almarhum Haji Goni datang kemari langsung mau wakafkan tanah ini buat musola. Waktu itu dia hidup sendiri. Bininya udah kagak ada, terus si Gugun itu anak satu-satunya ngilang. Kabur gara-gara kasus narkoba. Masya Allah. Subhanallah. Loh, kok subhanallah, Totat? Masya Allah itu kita ucapkan ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang baik atau indah. Subhanallah untuk sebaliknya. Iya, 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 ya, Ustaz. Ada yang menarik nih, Roy. Kalau ternyata si Gugun itu ahli waris Haji Goni yang sah dan terbukti dia memang pemilik tanah musola ini, maka... Masya Allah. Subhanallah. Iya, iya. Itu yang saya khawatirkan, Bang. Nggak mungkin. Siapa yang bilang? Awak itu dengar dari si Roy. Kok Bang Jack nggak ngasih tahu gue? Ya mungkin menurut Bang Jack ya belum jadi masalah. Kalau udah jadi masalah baru cerita ke gue gitu. Maksud awak, mungkin menurut Bang Jack ini bukan isu penting. Ada orang asing yang mau ambil alih tanah wakaf, kok dibilang bukan isu penting? Gue ini bagian dari pengurus musola. Gua berhak tahu apa yang terjadi. Ya, kalau soal itu Pak Jalal bisa tanyakan langsung lah. Dia yang harus laporan ke gue. Bukan gue yang repot-repot nanya. Silakan diminum kopinya, Pak. Kalau informasi itu pun benar, dia bakal ngadepin orang sekampung. Ya, kita tunggu aja lah perkembangannya. Thank you.
kampret. Matiin. Apa? Matiin. Apa kabar dunia? Pagi dong. Mantap, nikmat benar. Thank you, bro. Strul, gua ada kabar gembira. Ada kabar apa, Din? Sekarang gua udah mantap bakal mewakafkan diri gua buat dia. Apa maksud kau? Gua bakal menyerahkan hidup gua seutuhnya buat orang yang gua cintai. Alah, tukang ojek aja gaya lu selangit. Sembarangan, siapa yang ngojek? Lu kira gua ngeliat tadi pagi nganterin siapa? Oh, jadi kau beli motor itu buat ngojek? Siapa yang ngojek? Jangan dengerin orang yang sirik, Rul. Alah, tampang lah. Kenapa kau tak beli motor BB aja? Loli pengen cepet sampai ke kantor. Makanya gua beli motor yang kencengan. Keceplosan. Jadi kau beli motor buat Loli? Jangan kenceng-kenceng nyebut nama itu. Ntar ada yang cembokur. Maksud lu apa? Maksud lu apa? Maksud lu apa? Udahlah, Den. Kau pagi-pagi buat pekar aja. Dia dulu yang mulain. Udah, diam. Lo yang duluan. Pak, udahlah, sabar. Kalau mulain mah gak apa. Udahlah, diam. Sabar, Pak ya. Gue yakin tanah musola ini bermasalah, Kal. Mungkin aja, tapi jangan yakin dulu. Lu tuh bukan orang yang diberi wewenang buat curiga, seperti halnya polisi. Kal, dari pertama kali kita buka taman ini, belum ada satupun bunga yang laku. Menurut lu ada hubungannya nggak sama tanah yang bermasalah ini? Belum rezekinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bawa ke dalam ya, Mir. Iya, Pak. Baik. Makasih ya. Iya, Pak. Apaan tuh, Mas? Wakaf buku dan Al-Quran buat musola. Oh. Ganggu orang makan aja. Seneng aja gangguin kebahagiaan kamu. Gak usah ikut-ikutan deh, Dom. Cukup satu orang aja yang pernah nyakitin gue. Mana si Jack? Astagfirullahaladzim. Hentikan. Apa-apaan ini? Pak Ustadz. Ada kabar dari Pak Jal, Pak Ustadz. Bang Jack dalam keadaan bahaya. Kita harus kesana sekarang. Udah. Tinggalin urusan duniawi kayak gini. Daun pisang gak bakal jadi kaya. Tapi saudara kita lagi butuh pertolongan. Din, lu gak lihat gue lagi ngapain? Kalau lagi ngitung duit sih gak bakal saya ganggu, Pak Ustadz.
Tinggalkan daun pisang itu, Pak Ustadz. Ada yang mengaku-ngaku pemilik sah tanah musola kita. Masya Allah. Subhanallah. Ini kan kabar buruk. Kan Pak Ustadz sendiri yang ngajarin. Din, dari tadi lu nyolot banget sama gua. Gua bacok juga lu. Sini lu. Hei, hei. Kurang ajar lu. Lu kira gua takut apa? Hei, hei. Gawat apanya, Dang? Aduh, Pak. Di musola ada yang ngajakin ribut. Mau nyerbu Bang Jack. Masa? Ya Allah. Masa Pak RW tidak percaya? Ini mah serius, atuh Pak RW. Ya biarin aja. Wong sudah sama-sama dewasa. Tahu mana yang baik dan buruk. Bilang sama Bang Jack. Selesaikan masalah secara baik. Jangan pakai emosi. Sampean jangan ikut ngobrol. Posisi sampean skakmat itu. Hah? Ya sudah tuh Pak, buruan ke musola. Orang-orang sudah pada nunggu. Ya sampean lihat nggak? Saya dan Pak RT lagi ngapain? Kan sudah kelar mainnya Pak, sudah skakmat. Satu permainan lagi. Nanti malam baru kita ke musola. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf, Pak RW sedang tidak bisa diganggu. Ya, gimana, Pak? Oh iya, sebentar. Siapa? Pak Jalal. Waduh. Assalamualaikum. Iya, Pak. Saya lagi di jalan. Iya. Agak lama. Ngiringin Pak Yos itu, loh. Jalannya mulai susah. Maklum, sudah Mbak Kakung. Iya, satu tikungan lagi sampai, Pak. Handphonenya sudah, Pak. Ambil sendiri. Oi, saya ikut nggak nih? Ya ikut. Ngapain di situ? Istri saya baru sore pulangnya. Kalau sampai terjadi pecah perang, dia duluan yang kita habisin. Yang itu orangnya Om Jerry. Ada apa dengan gua? Lu nantangin gua? Macam-macam sama gua lu. Stop. Orang-orang yang kita jaga itu ada di dalam. Biarkan mereka rapat dengan tenang sampai selesai. Dia duluan yang nunjuk-nunjuk saya, Bang. Maksudnya apa? Saya sekedar nunjuk doang. Masalahnya, Om Jerry bisikin saya tentang dia. Aduh, Om Jerry kenapa bisik-bisik soal orang itu? Jadi masalah, kan? Gue bilang sama Agung, itu orang mirip saudara gue, Din. Alasan lo! Tenang. Udah. Kita semua kembali ke barak masing-masing. Ayo, kembali, ayo. Tenang. Lu apa lu? Enggak ada masalah. Ini paculnya si Pepen jatuh. Rakyat jelata. Oke, Gun.
Sekarang apa yang bisa lu buktiin? Ini adalah sertifikat tanahnya. Ini akte kelahiran gue. Dan ini adalah kartu keluarga gue. Sekarang mana bukti dari kalian? Silakan, Bang. Silakan apa? Sertifikat wakaf, Bang. Di mana ya, Pak ya? Kok nanya saya? Waktu pembangunan musola ini kan saya lagi di Kalimantan, Bang, ngurus perusahaan. Pak Ustadz kali. Lah, waktu saya lulus kuliah dan pulang kampung, ini musola udah begini. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Ntar lo, kalau nggak salah, dulu waktu ini musola dibangun, pimpinan pembangunannya kan Pak RW ya? Ya memang begitu, Mas Jack. Tapi pada waktu itu saya belum jadi ketua RW. Yang lagi kita omongin ini tentang musola, Pak. Bukan ke RW-an. Kenapa bisa nggak keurus surat-suratnya? Saya tidak terlibat apa-apa. Jadi pengurus RW pun belum. Tapi sampean sudah jadi warga sini kan? Nggak diplores lagi kan? Iya. Udah ngaku begitu aja kok repot. Ini urusannya kenapa melebar sampai ke Flores? Udah akuin aja, ente udah teledor dalam hal pembangunan musola ini. Tenang, saya tetap mendukung di belakang sampean, Pak. Pak RW, ente yang lagi disalahin sama Pak Jalal. Cang, maaf Cang. Emang pada waktu itu sama sekali gak ada saksi ya? Astagfirullahaladzim. Kok gue bisa lupa ya? Jadi waktu itu, waktu Haji Goni menyerahkan tanah ini buat diwakafkan bikin musola, ada 4 orang yang hadir. Jadi gue sendiri, Haji Yusuf, Haji Mamat, sama Haji Royani. Ya udah. Pas kalau gitu, kita suruh mereka ke sini. Semuanya udah pada meninggal. Ya tapi yang penting kan kita udah ngejalanin amanahnya Haji Goni membuat musola di tanah wakafnya, ya kan? Selain maksud baik, Islam juga menerapkan tata cara pelaksanaannya. Maksud baik aja tidak cukup untuk hidup tertib dan benar. Oke. Berarti selesai? Belum, belum. Apalagi? Pak Jalal. Pak Jalal kan biasa ngurusin surat tanah. Coba cek sertifikatnya. Asli, Ustaz. Oke, semua sudah terbukti. Berarti tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kalian menguasai tanah ini tanpa selembar surat pun. Jadi, saya adalah pemilik hak waris tanah ini. Dan kalian harus siap-siap keluar dari sini. Pindah. Tunggu. Tadi ada yang menyebut namanya Haji Royani. Betul, Mbak. Beliau belum meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua yakin sekali Allah gak akan meninggalkan sesuatu tanpa saksi dan pembela. Gua yakin sekali Allah gak akan meninggalkan sesuatu yang hak tanpa saksi dan pembela.